Sejak merebaknya wabah virus corona, ACT atau Aksi Cepat Tanggap Cabang Bogor melakukan program aksi bersama lawan corona yang di dalamnya melakukan berbagai kegiatan sosial sebagai aksi peduli dan aksi tangga terhadap wabah corona. Kegiatan sosial yang dilakukan diantaranya adalah penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah baik kota maupun Kabupaten Bogor, operasi beras gratis, dan pendistribusian paket pangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan hari ini adalah pendistribusian paket pangan kepada para medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani wabah virus COVID-19. Pendistribusian paket pangan ini juga diberikan kepada non-medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor. Menurut pihak RSUD Kabupaten Bogor, yang dibutuhkan saat ini oleh tim medis adalah masker N95 yang sulit untuk mendapatkannya. Pihak RSUD berharap ACT bisa membantu menyediakan masker N95. Jadi untuk mempersiapkan supaya alat pelindung diri ini supaya lengkap, bagaimana caranya nanti yang utama adalah baju hazmat dan N95. N95 ini agak sulit ya, masker N95. Jadi kita kesulitan dan akhirnya kita tadi berangkat ke Dinas Kesehatan dan cuma dapat 100 buah bantuan. Dan kalau misalnya dari ACT bisa membantu, bisa lebih cepat, lebih baik. Karena bukan tidak ada anggarannya, tapi masalahnya adalah penyediaannya yang kurang banyak ya. Tim Aksi Cepat Tanggap atau ACT telah memberikan bantuan 1.000 paket pangan secara gratis melalui food truck ACT yang disambut sangat antusias oleh pihak RSUD. Dengan program aksi bersama lawan corona, ACT juga mengajak para dermawan untuk bergabung dan bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Aksi Cepat Tanggap juga tidak bisa membantu secara mandiri gitu ya. Jadi kami mengajak sahabat dermawan sekalian di seluruh Indonesia untuk bersama-sama berjuang membantu para garda terdepan dan juga masyarakat yang terdampak dari wabah COVID-19 ini. Tim Liputan melaporkan untuk Dinamika News. PDP ya, sebenarnya yang positif sih nggak terlalu banyak, tapi yang PDP yang...